Iya, kita akan panggil biasa. Namanya siapa? Ayam Bakar. Ayam Bakar. Mono. Namanya Bakar. Namanya Ayam Bakar Mas Mono. Wah. Mari, Zat. Saya pernah membaca itu di pojok benteng. Enggak usah tepuk tangan, biasa aja. Enggak usah tepuk tangan. Ini saya pulang loh ini. Ini ke Ustaz Habibur Rahman. Spirit keislaman sudah mulai merasuk ke ya banyak level ya, mulai dari para pengusaha, tadi juga pembantu juga. Juga terasuki virus-virus kesolehan ini. Tapi kenapa Ustaz? Ramadan demi Ramadan kita sudah lalui, tapi kita boleh jujur masalah di negeri ini itu nggak selesai-selesai nih Ustaz. Aborsi juga meningkat. Kriminalitas juga meningkat dan korupsi sebagainya. Ada yang salah itu. Saya enggak naik-naik ini. Korupsi juga gitu ya. Bahkan korupsinya berjamaah gitu loh. Berjamaah. Iya, itu padahal Ramadan juga udah luar biasa dan spirit sudah dimiliki oleh banyak level, tapi kenapa kok justru masalah itu kayaknya enggak selesai-selesai? Ya, pertama mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ya 183, di mana di akhir ayat itu Allah menjelaskan kepada kita tentang hikmah yang kita peroleh ketika kita berpuasa. Jadi ini nanti kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 3. Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya takwa sebenarnya kan. Jadi orang berpuasa itu dilatih oleh Allah. Coba kita bayangkan orang yang berpuasa itu kan imsak anil muftirat, ya kan. Jadi dia menahan diri dari perkara apa saja membatalkan. Gak ada melihat, ya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sebenarnya orang yang berpuasa itu ketika dia menahan diri dari makan, dari minum dan sebagainya itu semata-mata untuk Allah, ya kan. Nah, tetapi ketika ayat ini menjelaskan bahwa hikmah dari puasa itu adalah la'alakum tattaqun, takwa itu apa sih sebenarnya? Pertanyaannya tadi, kenapa Ramadan berlalu, puasa dilalui setiap tahun gitu, tapi kemudian tidak ada efek gitu. Sebenarnya kata kuncinya itu, kalau kita kembali kepada penjelasan Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau itu mengatakan esensi takwa itu ada empat. Ya. Jadi orang itu dia meraih takwa atau tidak itu bisa dilihat dari empat. Yang pertama adalah kata Sayyidina Ali itu adalah al-khauf min rabbil jalil. Orang itu bertakwa kalau dia sudah memiliki rasa takut pada Rabbul Jalil, Allah yang Maha Agung. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu adalah orang yang al-amal bitanzil. Dia ketika dia sudah takut dengan Rabbul Jalil, dia tunduk kepada Rabbul Jalil, maka kemudian dia patuh dengan apa yang diinginkan oleh Rabbul Jalil tadi, ya, menjalankan hukum Allah, syariatnya dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Dia menerima berapapun yang Allah berikan pada dia, dia ridha karena itu Allah yang ngasih. Ya. Kemudian yang keempat kata Sina Ali, semuanya itu tidak ada artinya karena apa pada akhirnya yang keempat ini al-isti'dad li yaumir rahil. Kita itu pada akhirnya akan kembali menghadap Allah. Iya kan? Enggak ada yang kita bawa. Nah, yang terakhir inilah yang harus kita persiapkan. Tetapi kunci dari keempat-empatnya itu adalah yang pertama sebenarnya. Al-khauf mir rabbil jalil tadi. Nah, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Jadi kalau kita lihat ciri orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah 3 itu dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa orang itu sudah berpuasa macam-macam setiap tahun, sudah umroh macam-macam kok masih korupsi, masih katakanlah aborsi, masih ini itu macam-macam lah ya. Itu karena sebenarnya tidak ada rasa takut pada Allah. Kenapa tidak ada rasa takut pada Allah? Karena tidak ada keimanan pada yang gaib. Ya. Jadi yang paling mendasar sebenarnya dalam kehidupan kita
itu adalah keyakinan kita kepada yang gaib. Iya. Ya, nanti kalau ingin penjelasan lebih jauh, saya akan jelaskan. Bagaimana dahsyatnya kita mengimani kepada perkara yang gaib. Ya. Bagaimana dahsyatnya generasi terdahulu sampai mereka bisa menaklukkan 2/3 dunia. Ya, 2/3 dunia mereka taklukkan hanya dengan bermodalkan kuda. Itu karena keimanan kepada yang gaib. Bagaimana generasi dahulu mereka bisa menaklukkan Konstantinopel karena keimanan pada yang gaib. Itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi menjadi sifat orang yang bertakwa. Ya, itu jawaban saya dulu. Masih banyak misteri ini ya. Mantap. Seperti wajah ini misteri sekali ya. Misteri. Nah, ini ke Mas Mono ini. Dimensi takwa tadi 4 hal itu ya. Kalau menurut boleh saya panggil Mas Mono ya. Atau mungkin Afgan. Lengkap ya. Pak Haji Mas Mono. Pak Haji Ustadz Mas Mono. Alhamdulillah. Ya. Mahal-mahal masa enggak dipanggil. Oh iya. Masa enggak disebut ya. Wah, betul. Haji ini mahal. Ini keikhlasan itu begitu ya, gitu ya. Bukti kalau ikhlas, haji itu ya disebut. Ini ikhlas banget itu ya. Mantap itu. Iya, kalau infak, kalau puasa itu kan mengajarkan kita ikhlas gitu ya. Walaupun wudu mungkin enggak ada yang lihat. Tapi ada enggak di sini? Enggak ada kan? Enggak ada. Ikhlas. Tapi kalau sholat mungkin masih pamer-pamer ya. Kalau pas di depan calon mertua, buh. Allahu Akbar. Wah, ini keren. Di depan mertua. Keren. Keren. Tapi kalau sudah sendirian, cemut-cemut pentul, cemut-cemut pentul gitu ya. Sendirian. Ya kan? Infak itu juga mungkin masih bisa dipamerkan kan? Pamer. Aku cuma infak 300 ribu gitu ya. Ya, sambil sendirian. Sini gelang-gelang, yang pakai gelang itu bapak atau ibu? Bapak. Apalagi ibu. Ibunya. Ya. Aku cuma 300 ribu untuk Palestina. Gitu ya. Iya. Biasanya kalau sendiri. Ya, kalau sendiri. Daftar. Saya mau tanya. Kalau ada pengemis, ada uang 2 ribu itu baru gitu ya. Jadi masih kaku gitu ya. Yang satu sudah bau lepek gitu ya. Kemudian ada pengemis. Mas, minta mas, sedekah mas, 3 hari belum makan. Saya mau tanya, yang dikasih yang baru apa yang lepek? Yang lepek sambil bilang, ya Allah, masukkan aku dalam surgamu, ya Allah. 2.000 rupiah, lepek gitu ya. Sekarang ya, harga tapi kalau puasa, nah kalau puasa itu gak bisa dibombongin. Aduh, aku puasa ya, aku lemes banget. Enggak bisa. Ikhlas banget. Kembali ke Pak Haji Mas Mono. Nah, ya Pak Haji Mas Mono. Kalau dimensi takwa, ya seperti yang disampaikan tadi 4 hal. Itu kalau di dalam ranah pengusaha, bentuk ketakwaan itu seperti apa? Ya, jadi saya menerapkan usaha saya, yaitu berbisnis dengan Allah. Berbisnis jadi, dengan Allah? Ya, dengan aturan Allah dan alhamdulillah saya banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan. Mungkin banyak selama ini orang mencari-cari pekerjaan. Yeah. Orang banyak yang menjemput rezeki. Yeah. Kadang kalau mencari itu kadang ada, kadang tidak. Yeah. Menjemput pun kadang terlambat, kadang datang belakangan, bahkan yeah. kadang gak datang. Yeah. Tapi saya percaya, saya rezeki diantar. Rezeki diantar. Baru. Ya, baru. Maksudnya apa rezeki diantar ya, itu? Rezeki diantar, baju saya ini dikasih orang. Wah, iya. Baju yang saya pakai ini ada yang mensponsori. Dikasih orang? Iya. Kacamata yang saya pakai pun juga dikasih. Dikasih orang? Sakit berarti disini. Tiap hari, Pak, kacamata, Pak, gitu ya. Ya ini yang tadi berarti. Iya. Berarti, pantesan. Pantesan. Bilang satu, di bilang satu, iya. Iya. Termasuk rumah, kendaraan. Dikasih gitu. Juga? Dikasih. Gak beli? Bahkan saya umroh bolak-balik ya, jadi maaf ya. Di sini ada yang pengen ke Tanah Suci? Oh, mau ditanya aja masih nanya, lihat dulu kanan kirinya ada temennya enggak ya? Pertanyaan saya, kalau tadi banyak yang angkat tangan, siapa tadi yang sholat duhur berdoa pengen ke Tanah Suci? Ayo. Ayo, siapa? Enggak ada yang angkat tangan? Angkat tangan? Cius. Oke. Okay. Cuma dua orang. Mie apa? Mie ayam. Ya, bahkan Allah berfirman bahwa berdoalah maka akan kuperkenankan. Berdoa dulu maka aku perkenankan. Ya. Kalau kita enggak berdoa bagaimana Allah tahu keinginan kita. Betul. Bahkan Nabi Zakaria 80 tahun doanya baru dikabulkan. Ya. Terus Nabi Ibrahim 60 tahun doanya baru dikabulkan. Saya kemarin kaget. Maaf, saya juga punya teman Mas Khairul juga dari percetakan 88, teman saya ajak. 8 tahun, maaf, sudah menikah belum punya anak. Iya.
8 tahun. Ternyata ada yang lebih lama lagi. Kemarin saya ketemu dengan Mas Fuadi, penulis Manjada Wajada, Lima Menara itu. Ternyata Mas, saya harus buru-buru acara bukber. Kenapa? Karena istri saya sedang hamil tua. Mak baru punya anak? Iya. Berapa lama Mas? 16 tahun. Ternyata ada yang lebih lama. Ustadz Jamil pun ya, dari PPPA Darul Quran, sahabat saya, itu 6 tahun baru dikaruniai anak. Ya, doa terus, berdoa, dan doanya fokus. Pengen dikaruniai anak. Ya, tadi teman-teman pengen umroh tapi tidak berdoa. Minimal memantaskan diri. 25 tahun baru dikaruniai istri. Jumlah akut berarti. Dan sampai mana tadi? Yang ke Tanah Suci tadi. Ya, jadi karena berdoa tentang rezeki diantar tadi, saya sering banget ke Tanah Suci bolak-balik. Jadi ke Tanah Suci ibarat saya Jakarta Bogor lah. Jakarta Bogor. Begini Tanah Suci Jakarta Bogor. Ini aliran apa itu ya? Saking seringnya maksudnya. Oh, saking seringnya. Ya. Jakarta Bogor. Dan itu pun juga diberikan Damri, kemudahan-kemudahan saya diajak. Itulah yang saya sebut dengan rezeki diantar, dengan saya berbisnis melibatkan Allah tersebut. Seperti berbisnis itu. Berbisnis melibatkan Allah. Dan kenapa Mas jahat dong? Masa absennya sholat duha. Begitu mereka masuk, tesnya adalah bacaan Quran seperti itu. Ya, karena saya muslim. Apakah salah saya mengajak karyawan saya untuk sholat duha? Wah. Bersyukurlah kita bisa sholat duha selama ini. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa sholat duha dengan alasan pekerjaan. Itu. Dan saya banyak menjumpai teman-teman saya seperti itu. Dan saya pernah bekerja bagaimana saya tidak bisa sholat Jumat. Dan saya, meskipun bisa, waktu saya mepet. Bahkan kalau di Jakarta, di Sudirman seperti ini, rata-rata kadang-kadang di parkiran yang gak nyaman. Kita gak bisa ba'diyah, terus buru-buru langsung balik, doa kita juga gak khusyuk seperti itu. Dan akhirnya saya dendam pribadi. Begitu saya punya usaha, karyawan saya liburkan, memberikan kesempatan mereka, bahkan bisnis saya kuliner. Bahkan jam 12 sampai jam 1 itu rame-ramenya orang makan. Iya. Tapi saya tutup untuk memberikan kesempatan seperti itu. Gak usah tepuk tangan. Gak usah tepuk tangan. Kenapa alasannya? Mumpung saya dikasih amanah. 1000 karyawan saya dikasih amanah. Karyawannya 1000? Ya kalau gak percaya tunggu sendiri lah. Oh iya nanti lah. 2000 kembalian 1000 kalau gitu. Mumpung saya dijadikan amanah rezeki mereka lewat saya, bukan berarti saya yang memberikan rezeki, tapi saya dikasih talang sebagai talang, jadi filter di sini. Rezeki mereka lewat perusahaan saya, dan mumpung saya dikasih power lah, mumpung omongan saya ini didengar, saya punya SOP, saya bisa bikin aturan kepada karyawan saya gitu. Wah, ini nanti nyambung ke pertanyaan Ustaz Hawis ini. Peran pemimpin ketika kemudian bisa mengatur apa yang dia pimpin. Nah sekarang kan beda-beda, itu nanti itu ya. Alhamdulillah, biasanya artis yang sukses itu diawali dengan, atau dia punya keris. Dia punya senjata namanya keris. Itu senjata zaman dulu? Pendekar-pendekar bawa keris? Iya, artis yang sukses biasanya bawa keris. Penyanyi yang sukses, keris Dayati. Keris Pati. Keris Pati. Jos. Iya, pemain sepak bola yang sukses. Cristiano Ronaldo, ya kan? Petinju yang sukses, Chris Jones. Nah ini bawa Chris, namanya Mas Tommy Kurniawan. Bener ya? Iya. Silakan. Monggo Mas. 11, kalau mirip kan 11-12 ini 11-341. Iya. Alhamdulillah. Baik. Ini Mas Tommy, ini sebagai seorang artis gitu ya, yang saya mendapat kabar sih dari panitia gitu ya, ini sudah mulai mendekat kepada yang tadi, kalau beliau itu company, spiritual company, kalau Mas Tommy ini artis yang sudah mulai amat sangat mencintai Al-Quran. Nah ini ceritanya gimana? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mungkin kita mencintai Al-Quran sudah sejak lama, saya ya. Tapi mungkin memang membacanya masih on off lah. Karena kesibukan, karena mungkin motivasi juga masih kurang. Belum juga mengetahui
isi-isi dalam Al-Quran seperti apa, belum tahu faedahnya seperti apa dan lain sebagainya. Sampai pada tahun, udah cukup lama ya, sekitar tahun 2008, saya bertemu salah satu orang ulama. Beliau mengangkat saya menjadi seorang anak. Disitulah saya mulai dibuka hatinya untuk lebih mencintai lagi Allah, mencintai Al-Quran dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Di situ ya saya mengaji, taklim dan lain sebagainya. Ya saya belajar sedikit demi sedikit yang tadinya terbata-bata sampai akhirnya insya Allah bisa membaca meskipun belum sempurna. Dan alhamdulillah yang awalnya mulai berat tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terbiasa. Dan dari situ saya bukan hanya membaca, terus membaca artinya juga dan sangat luar biasa sekali. Dan saya betul-betul lebih mendalami lagi, mencintai lagi dan mudah-mudahan saya dibukakan hatinya sama Allah untuk Amin. Bisa sedikit-sedikit menghafal. Amin. Meskipun hanya satu dua ayat tapi paling tidak bisa lah ada upaya ke situ. Nah, mohon maaf ini kalau kita kembali ke masa-masa di mana mungkin dengan Al-Quran ya sedikit agak jauh dia. Iya. Kehidupan keartisan, glamor dan mungkin saya juga menghabiskan itu agak lama sih kemarin itu ya. Itu wah ya. Biasanya kalau itu kan itu kalau saya ya campur sari gitu-gitu ya. Dalam masa-masa rentas seperti itu apa yang dirasakan ketika kemudian wah seolah-olah semuanya sudah dimiliki. Benar gak sih itu kemudian sebuah kebahagiaan gitu ya? Atau betul. Ya sesuatu yang mungkin hari ini banyak dicari orang tapi sebetulnya Mas Tommy sudah mulai nih mengurangi itu. Iya, saya pernah mengalami titik itu di mana saya mencapai posisi teratas. Memang pada saat itu saya akui saya sangat hilaf sekali segala macam yang saya waktu itu ketika anggaplah ya saya mempunyai sesuatu, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Waktu itu saya punya impian, ketika saya punya uang segini saya ingin buat rumah yatim piatu dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya punya segalanya saya tertutup, seolah-olah tertutup. Saya hilaf. Bahkan saya hanya mengejar sesuatu yang lebih besar lagi yang sifatnya duniawi. Untuk pundi-pundi saya bertambah. Di situ saya dihukum sama Allah. Uang saya yang saya miliki semuanya hanya dalam hitungan bulan yang saya kumpulkan selama 12 tahun lenyap. Hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan. Sekitar kalau di total itu sekitar 6 miliar. 6 miliar. Dapat berapa kemarin? Habis kita. 6 miliar habis 2 bulan. Di situ saya hilaf. Saya melakukan salah satu bisnis yang mungkin saya terlalu tergiur dengan keuntungannya. Mungkin gak seperti Mas Mono yang sukses. Dan di situ saya waktu itu bilang begini, ketika saya punya uang 1 miliar, saya pingin mempunyai rumah yatim piatu. Tapi ketika saya punya, saya lupa. Itu manusiawi lah ya. Tapi di situ saya ditegur sama Allah bahwa hanya dengan sedikit sentilan dari Allah semuanya lenyap, semuanya hilang. Dan di situ saya benar-benar bertafakur, saya benar-benar berpikir apakah ini yang saya inginkan, apakah ini yang Allah inginkan. Untungnya pada saat itu saya ada orang tua angkat saya berkonsultasi dengan beliau mengarahkan saya ke arah agama. Jadi tidak ke arah yang mungkin yang gak baik lah ya. Yang seperti kayak itu. Zaman dulu gitu ya. Ya. Karena jujur memang godaan di dunia entertain itu sangat sangat berat sekali. Betul. Dengan dunianya, tapi paling tidak sekarang saya melihat trennya sudah berubah. Sudah banyak juga yang perempuan berhijab. Betul. Yang laki-laki juga sudah banyak juga yang konsen terhadap agama. Bahkan kita itu ada beberapa majelis taklim yang memang khusus artis. Wow.
kenapa khusus artis kadang mereka masih malu yeah. karena ada yang belum bisa baca Al-Quran, ada yang apa, jadi kalau digabung secara keseluruhan masih malu. Tapi mungkin dengan sesama yang memang masih belajar, jadi tidak malu. Jadi tren-tren positif itu alhamdulillah, dan inilah yang sekarang saya dan teman-teman sedang lakukan, dan mudah-mudahan nanti ketika Allah bangkitkan lagi, Allah naikkan derajatnya lagi, mudah-mudahan tidak hilaf seperti dulu. Amin, amin. Wah, luar biasa ya, Mas Tommy Kurniawan. Ya, tapi Tommy itu kan ada artinya. Ya. To itu tu, mi itu my. Kembali kepadaku. Opo, ya kan? Ya nyambung-nyambung aja, ya. Kita ke Kiai Haji Habib Abdurrahman. Ini, Tad, aura-aura keislaman ini ternyata makin lama makin besar sekali, Tad. Saya kemarin tuh membaca di, saya sempat ya, sempat googling di Yahoo ya kemarin. Iya, jadi ketik Yahoo, Google, terus baru masuk gitu ya, googling di Yahoo itu begitu. Ya. Itu ternyata tren Eropa keislamannya ternyata kata rata-rata itu 5.000 mu'alaf per tahun. Inggris bahkan, kemudian bahkan Amerika sekalipun. Ini kenapa menggejala begitu luar biasa untuk keislaman kita ini? Ya, pertama yang jelas manusia itu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu adalah khalik bagi manusia yang memang dhaif ya. Tetapi manusia itu diberi fitrah oleh Allah. Di antara fitrahnya itu adalah punya naluri beragama. Naluri beragama itu menuntut manusia untuk mensucikan sesuatu, mengagungkan sesuatu, dekat dengan sesuatu yang agung. Itulah yang kemudian dibutuhkan manusia ketika dia hidup, kenapa dia butuh pegangan hidup, kenapa dia butuh dekat dengan apa namanya agama, itu karena manusia punya naluri beragama. Nah, karena itu ketika manusia ini jauh dari agama, pasti akan muncul kegersangan di dalam hidupnya. Itu yang tadi saya katakan di awal tadi. Barat itu mereka maju dari segi materi, tetapi mereka nestapa batin mereka gitu. Nah, inilah yang kemudian sekarang berbalik karena kembali kepada fitrah ya. Jadi fitrah yang Allah jadikan sebagai fitrah manusia itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Qur'an itu sendiri juga memberikan gambaran bahwa manusia itu memang di antara fitrahnya itu kan mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Disebutkan di dalam surat At-Taubah. Saya ingin cerita ayat ini. Surat At-Taubah itu diturunkan pada tahun ke-9 ya, pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah ketika mendapatkan ayat ini, itu Rasulullah sudah menang. Tahun 2010 saya merenceskan bisnis saya yang Bakar Mas Wono ini, saya ingin berbagi berkah. Kalau saya punya sendiri, yang mendoakan adalah saya sendiri. Saya ingin berbagi berkah, kalau orang lagi juga yang Bakar Mas Wono, yang doain juga banyak. Seperti itu.